Hujan lebat disertai angin kencang melanda sebagian wilayah di Kota Bandung Selasa siang. Akibatnya, sebuah pohon tumbang hampir menimpa sebuah mobil. Selain itu, di sejumlah ruas jalan pun digenangi banjir cilencang. Angin kencang disertai hujan deras terjadi Selasa siang di wilayah timur Kota Bandung. Hujan yang disertai petir ini pun mengakibatkan banjir di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung. Banjir setinggi setengah meter menggenangi ruas jalan Surapati dan jalan Ahmad Yani. Walau sempat mengganggu para pengendara motor, namun masih dapat dilewati. Dua pohon besar yang berada di jalan Ahmad Yani, tepatnya di pertigaan Cicahem Kota Bandung, tumbang akibat angin kencang. Pohon ini menghalangi hampir sebagian ruas jalan dan sempat mengganggu para pengendara jalan yang melewati jalur tersebut. Salah satu pohon bahkan nyaris menghantam sebuah mobil yang sedang terparkir. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, warga pun langsung berinisiatif untuk memindahkannya. Mereka beramai-ramai mengevakuasi hingga petugas Dinas Pertamanan Kota Bandung tiba dan menggergaji batang pohon. Ya, hujan campur angin lah kencang sekali. Hujannya sendiri berapa menit? Ada kurang lebih 1 jam ya. Iya. Sama petir itu? Sama petir. Nutup bagian jalan ya Pak? Iya, ini dimutup tuh. Tadi kejadiannya hujan besar, terus angin gede, terus peluru. Ya, itulah kejadiannya. Pohon ini roboh sama yang sana. Hujan deras dan angin kencang ini melanda sebagian wilayah di Kota Bandung. Banjir cilencang pun kerap terjadi. Warga diminta untuk selalu waspada jika hujan lebat terjadi. Tony Oktora, Bandung.